ketika dia virus harus sedikit sekali. Oh tuh ya, keluar ya, basah ya, netes ya. Aduh. Hai guys yang baru mampir ke channel ini dan yang belum subscribe, harap di subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Enjoy. Sobat Gesha dimanapun Anda berada, jumpa lagi di sini dengan Ayah Gesha di channel kesayangan kita, Gesha Riwanto. Oke, di kesempatan hari ini Ayah Gesha ingin mengunboxing kembali satu buah produk, yaitu ataupun mainan anak perempuan ya. Tapi sebelum lanjut kita mereview atau unboxing mainan tersebut, Ayah Gesha ingin menyapa, gimana Sobat Gesha dimanapun Anda berada. Ayah Gesha doakan semoga dilancarkan dan diberikan kemudahan ya, serta diberi kesehatan selalu ya, amin ya robbal alamin. Gimana nih Sobat Gesha nih, yang sebelah sini, tengah atau yang ini ya. Ini ada dua warna pink dan satu warna kuning. Kalau begitu, saya kuning saja ya. Oke. Ya, ini saya belum tahu nih cara-caranya gimana ya. Tempat aja ya. Tapi kita review produk ini bahannya seperti apa ya kan. Nah, ini dia sudah ya. Satu buah boneka, satu buah dot ya, jadi dotnya bisa dibuka ya. Nah ini pampersnya katanya. Nah ini pampers ya loh. Wow, ini kok pampersnya dari pampers yang mau gede sekali. Pampers model besar ini berkatnya, tapi kok gede sekali ya. Ya, kita satu mau pampers ya. Gimana cara mainnya? Apakah dia menggunakan baterai atau kita punya? Kalau secara molding sih cetakan sih ini mungkin kepalanya aja yang karet ya. Bahannya karet, yang lainnya plastik semua. Coba kita bedah dulu nih, kita buka dulu nih belakangnya. Apakah ada musiknya? Oh ada ternyata. Benar ternyata sahabat Gesha, di dalam ini dia ada selangnya ya. Ini enggak kelihatan, selangnya pendek. Jadi selang ini penghubung antara mulut sampai dengan tempat pipisnya dia ya, lubang pipisnya dia. Jadi enggak, biar tidak berceceran di dalam sini ya, soalnya ini kan ada satu buah musik ini menggunakan baterai ya. Makanya ini saya ingin mencoba. Coba dulu ya. Nah, Ayah Gesha minta bantuan oleh Mbak Ainun. Mbak Ainun, minta tolong dong Mbak Ainun. Ini diisikan air. Ya. Mbak Ainun, tolong diisikan air dulu Mbak Ainun. Ini dipotong dulu Mbak Ainun. Sangat
Oke, kita coba ya. Coba kita alaskan dulu pakai tisu ya. Ini tisunya kadarnya kering ya. Ini tisunya kering ya. Seperti saya apa? Seperti saya bisa lihat ya. Oke. Kita tutupkan di sini dia. Lalu kita tuangkan botolnya ya. Apakah dia menetes atau kita angkat aja kali ya? Kita angkat aja kali ya. Angkat ya. Ini airnya cuma sedikit sih ya. Dia fix harus sedikit sekali. Oh itu ya keluar ya basah ya netes ya. Aduh itu ya netes ya tuh dari bawah basah ya. Jadi ini fungsinya hanya kayak apa sih buat dia minum lalu dia mengalir kembali ke bawah ya. Jadi dalam ini ada selangnya ya, selangnya. Nah ini bisa dilihat nih, ini lubangnya airnya ya basah gitu. Ini jadi lubang pipisnya ini antara mulut sama lubang pipis itu di dalam boneka ini, di dalam boneka apa, di dalam boneka ini dia ada selangnya, jadi air masuk langsung keluar lagi ke bawah ya. Jadi tanpa merusak komponen musiknya ya. Kalau dikejap masih bisa. Oh ya masih bunyi ya. Nah, ini bisa dilihat kan basah nih. Nah, ini kayak saya keringan dulu nih. Dia model mulutnya ngadep ke bawah sih, nggak ke atas. Jadi susah nih kalau buat ininya lagi. Ini tadi sempat kayak saya tarik soalnya tadi pas mau dicoba. Ini masuk ke dalam, jadi mau nggak mau ya guys, saya keluar dulu biar pas dengan lubang perutnya nih. Oke, untuk unboxing boneka baby ini sampai di sini dulu. Jika sahabat guys ya, sahabat guys saya yang ingin terbeli bisa langsung ke toko ya guys saya. Di toko 3, toko 8 ya, toko 4 ya. Oke, terima kasih kepada sahabat guys saya dengan sahabat guys saya. Saya ingin saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.